PSM Makassar kabarnya tak merombak 4 pemain asingnya untuk putaran kedua Liga 1 2022/2023. Otomatis PSM Makassar hanya akan mengotak-atik pemain lokalnya pada bursa transfer paruh musim. Pemain lokal, G Junior masuk radar PSM Makassar. Dilansir tribunwow.com dari akun Instagram @gosipbola pada Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022, kabar tersebut dapat diketahui. Dijelaskan bahwa PSM Makassar bakal mendatangkan kembali mantan pemainnya, yakni G Junior. Rumor, PSM dikabarkan tertarik datangkan mantan penggawanya, yakni G Junior, untuk putaran kedua Liga 1 2022/2023. Pemain naturalisasi tersebut saat ini berstatus sebagai pemain klub Liga 2, Sriwijaya FC. Peluang PSM Makassar untuk menggait G Junior terbuka lebar. Pasalnya, G Junior pernah bermain di PSM Makassar. G Junior sendiri pernah membela PSM Makassar selama dua musim, yakni 2018 dan 2019. Ia juga menjadi bagian dari skuad PSM Makassar saat meraih gelar juara Piala Indonesia 2018/2019. Selain itu, tampil di kasta tertinggi Liga 1 2022/2023 tentu bisa menjadi iming-iming PSM Makassar untuk mendatangkan G Junior. Namun menarik dinantikan, akankah G Junior tertarik untuk merapat ke skuad asuhan Bernardo Tavares di PSM Makassar atau tidak?